أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد Saudara-saudara kaum muslimin seiman dan sekeyakinan yang berbahagia. Karohiyatul maut, terlalu takut kepada mati. Baik mati ajal, mati dalam artian yang sebenarnya, baik mati usahanya, baik mati karirnya, baik mati pangkat dan jabatannya, sehingga dengan demikian akibatnya jatuhlah kita menjadi umat yang kehilangan wibawa di mata orang lain. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, saya katakan tadi perang yang kita hadapi di zaman sekarang adalah perang akidah. Perang menghadapi peradaban dan kebudayaan yang menghancurkan moral daripada anak-anak kita. Perang menghadapi banjirnya maksiat dan munkarat. Yang di tengah-tengah itu, di samping berkewajiban menjaga diri dan keluarga, kita pun juga berkewajiban menjaga anak-anak kita generasi yang akan datang, mengarahkan dan mendidik mereka sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, pada pertemuan kali ini yang akan saya bicarakan ialah bagaimana idealnya seorang muslim lebih dahulu memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Di tengah satu situasi dan kondisi di mana serbuan datang silih berganti melanda dan menghantam umat Islam, kemana anak-anak kita ini harus kita arahkan? Karena kita orang tua mempunyai tanggung jawab. Anak adalah amanah. Menyia-nyiakan amanah adalah dosa. Dan dosa itu merupakan satu dosa yang besar. Bahkan orang tua bisa saja masuk neraka kalau tidak bertanggung jawab tentang anak-anaknya. Satu riwayat menjelaskan ada orang soleh, ngajinya cukup, solatnya cukup,
puasanya cukup, zakatnya cukup, di mana ada majelis taklim hadir, baca Quran hobi, fitnah orang tidak pernah. Di akhirat setelah disidang dia ternyata lebih banyak kebaikannya daripada kejahatannya, maka dia pun diperintahkan dan dipersilahkan masuk ke dalam surga. Giliran anaknya disidang, biang okem nih anak. Ditanya, siapa Tuhanmu? Tidak tahu. Siapa nabimu? Tanyaho. Apa kitabmu? Ora gelem. Kamu pernah sholat? Tidak. Zakat? Tidak. Puasa? Tidak. Judi? Hobi. Zina? Tiap malam. Mabuk? Berat. Wah, brengsek kamu. Kebaikan tidak ada barang sedikit pun, sementara kesalahan dan dosa berlipat ganda. Kamu neraka. Anak ini protes. Benar, saya tidak kenal siapa Tuhan saya. Saya tidak tahu siapa Nabi saya. Saya tidak tahu kitab suci dan kiblat saya. Saya tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa. Tiap malam saya judi, saya zina, saya mabuk. Tapi saya kerjakan semua itu karena saya tidak tahu dan orang tua saya tidak pernah memberitahu saya. Dia enak-enakan hadir di majelis taklim, saya nyekek botol didiemin saja. Dia enak-enakan baca Quran, saya zina didiamkan saja. Saya bukan tidak mau, orang tua saya sama sekali tidak pernah mendidik saya. Dia mau benar sendiri. Maka kalau sekarang saya harus masuk ke dalam neraka, saya menuntut agar orang tua saya ikut sama-sama bergabung dengan saya ke dalam neraka. Gara-gara dia tuh saya jadi begini. Orang tuamu yang mana? Tuh, yang barusan mau ke surga. Ini orang tua yang sudah mau berangkat ke surga dipanggil. Sebentar dulu mas. Ini benar anak kamu? Iya pak. Waktu di dunia kamu tidak pernah ajarin dia ngaji? Oh. Sampai dia tidak kenal Tuhannya, tidak kenal nabinya, tidak kenal kiblat dan kitab sucinya? Iya pak. Dia tidak sholat, kamu diamkan saja. Dia tidak puasa, tidak zakat, kamu bersikap masa bodoh. Bahkan dia judi, dia zina, dia mabuk, kamu pun berdiam diri saja. Iya pak. Tahukah kamu bahwa anak ini adalah amanah? Menyia-nyiakan amanah artinya khianat, dan khianat adalah dosa yang sangat besar. Kamu tidak bertanggung jawab, maka kamu, anakmu gabung ke dalam neraka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itu sebabnya Allah pesan benar-benar, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu, istri, anak, orang-orang yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita, jaga dan pelihara mereka dari api neraka.
Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم